Halo semua, Lisa Blackpink akhirnya hari ini meluncurkan koleksi makeup pertamanya berkolaborasi dengan MAC Cosmetics. Koleksi ini dirancang sendiri oleh Lisa berdasarkan produk-produk favoritnya. MAC Cosmetics sebenarnya sudah mengumumkan kolaborasi ini di akun media sosialnya sejak Rabu 20 Oktober 2021. Namun, baru diluncurkan pada 10 November 2021. Koleksi makeup Lisa Blackpink dan MAC Cosmetics ini cukup lengkap mulai dari bedak, eyeshadow hingga lipstick. Seperti diketahui, Lisa telah didapuk menjadi duta global MAC Cosmetics yang menandai dirinya sebagai idol K-pop pertama yang mendapat gelar tersebut. Kedua belah pihak menyepakati kemitraan jangka panjang yang tidak hanya membuat perempuan berdarah Thailand itu sebagai brand ambassador, tetapi juga terlibat dalam program dan koleksi baru. Lisa juga mengungkapkan bahwa ia sudah lama menggunakan merek kecantikan tersebut jauh sebelum menjadi brand ambassador. Peluncuran produk MAC Cosmetics bersama Lisa ini langsung menjadi trending di media sosial. Waduh, kalau melihat desainnya, warna ungu, langsung jadi nggak tahan deh ya, siap-siap nih, tabungan jadi jebol untuk membeli produk terbaru dari Lisa dan MAC Cosmetics. Kalian jangan lupa komentar di bawah, produk apa aja nih yang sudah jadi incaran?